Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hari teman-teman. Ketemu lagi di channel Revan Dalam Kandang, dan masih di Pasar Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Seperti biasa, kita mampir di lapaknya Juragan Pedet, Juragan Bakalan, Pak Pawit ini di depan kita. Hari ini akan update harga-harganya. Sudah cukup banyak, tadi pagi belum lengkap, ini sahabatnya sudah mulai berdatangan dan kita akan review harga-harganya. Siapa tahu teman-teman ada yang minat bisa calling-calling beliaunya langsung. Selamat pagi Pak Pawit. Selamat pagi. Ya, ini bawa berapa ekor ini? Banyak sepertinya. Wah, ini. Agak banyak ini. Banyak ini, mantap ini ya. Kita absen Pak, dari sebelah mana Pak? Ya, dari sini ya. Dari ujung sana ya. Dari ujung sini. Ini ada limusin ya Pak? Limusin semua. Limusin semua? Iya. Oh, ini rata-rata limusin hari ini. Ini cukup aktif, cukup mantul ya Pak. Ini dari pahnya. Ini semok. Saya akan coba dikeluarkan ke depan ini. Dari atas juga, atasnya juga lebar ini. Karena cukup aktif ini biar di tali di sini karena berbahaya. Ini dibuka harga berapa ini Pak? Ini yang ini 21 minta. 21 minta ya Pak. Mantap ini HP-nya ya Pak. Rasa-rasanya juga bagus lurus ini. 21 minta. Kira-kira usia? 1 tahun. 1 tahun ya, kira-kira 1 tahun. Kita geser, ini panjang sapinya, kelihatan. Dan kakinya sudah cukup besar ini. Panjang, kakinya besar. Yang ini harganya 20 juta. Geser lagi, ini mantap ini, kelihatan udah gemuk ini. Yang ini berapa ini Pak? Ini 215. 21.500. Mantap nih. Ya Pak. Ini saya lihat dari pantatnya, semok sekali. Atasnya ini juga lebar. Sip ya ini geser sampingnya lagi, ada limusin lagi ya Pak? Ya. Limusin, banyak yang limusin pagi ini. Nah, ini berapa ini Pak? Ini saya buka harga 24. 20? 24. 4. Ini memang lebih besar kelihatan teman-teman, ini lebih tinggi, lebih panjang juga dan kelihatan memang lebih besar. 24 juta ini. Ini agak kecil. Mantapnya mantap ya. Iya Pak. Besar, ya? Oh iya ini. Lebar. Mantanya cukup lebar ini. Kakinya juga besar ya Pak ini. Kakinya besar, pantatnya lebar. Atasnya ini juga lebar sekali. Cukup lebar. Atasnya. Yang ini dibuka berapa Pak? Yang ini saya buka harga 21.500. 21.500. Kita geser ke sampingnya. Ini ada. Ini berapa ini Pak? 15 juta. 15 juta ini teman-teman. Agak hemat ini, agak murah ini. 15 juta. Sampainya lagi. Ini limusin, sapinya panjang. Harganya berapa yang ini, Pak? Yang ini harganya 17 kurang seperempat. 17 juta kurang seperempat. 16.750 ya, Pak. Harga hari ini cukup hemat-hemat ini, teman-teman.
ini lebih tinggi dan lebih besar sebenarnya. Panjang juga. Ini ada cross-nya ini, Pak. Ya, ada ya. Cross-nya. Ada metal cross ini. Yang ini berapa, Pak? Ini 20 juta. 20 juta. 20 juta, teman-teman. Di sampingnya juga ada metal lagi ini. Di metal Malbor. Kita dilihat pantatnya ini. Ini usianya 1,5 ada, Bang, ini, Pak? Belum ada, Mas. Belum ada ya? Ya paling setahun kurang, Mas. Setahun kurang malah. Setahun kurang. Woi, masih cukup muda ini, setahun kurang ini malah. Ini harganya berapa yang ini, Pak? Yang ini saya buka harga 19,5. 19.500. Ini limusin lagi ini, punya ya. Iya. Yang ini, Pak. Yang ini saya buka harga 19,5. Sama dengan ini? Sama. Sama, teman-teman, ini ada Malbor sama limusin. Ada agak kriwul depannya itu. Harganya 19,5. Kita coba agak mundur biar kelihatan utuh. Ini, teman-teman, segini kurang lebih. 19,5. Kita geser ini. Wah, ini pantatnya semok ini. Namun atasnya agak melengkung sedikit, namun cukup mantap semok ini. Dan cukup berotot ini kalau dari sampingnya. Kelihatan berotot ini. Niki, Mas. Dan sepertinya dukul ini, Pak. Berapa yang ini, Pak? 18,5. Sudah komplit ya, Pak, ini, Pak? Sudah komplit. Coba nanti lihat dari depan. Dan teman-teman jika minat nanti bisa langsung calling-calling Pak Pawit ini. Pak, minta nomor HP-nya lagi, Pak. 081 321 303 633 673. Bapak Pawit Prayogo. Bapak Pawit Prayogo dari Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Mau ke kandang boleh, kirim-kirim juga siap ya, Pak. Siap. Harus CP dulu ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur bisa ya? Siap. Bisa ya. Untuk ongkirnya menyelesaikan ya. Jauh atau dekatnya. Iya, terus jika semakin banyak ambilnya, juga ongkirnya akan semakin murah. Oke, terima kasih Pak Pawit. Ya. Kita ambil gambar dari depan. Memang mohon maaf tidak bisa satu persatu karena besinya kita depan ke belakangnya repot, jadi ini kita ambil secara bersamaan dari depan ini.